Assalamualaikum. Kita sekarang lagi ada di Menara Hasan atau Hasan Tower di Rabat, Maroko. Ini cikalnya tadinya mau dijadikan masjid, masjid yang terbesar di dunia. Tapi karena krisis maka nggak terselesaikan. Yang ada ini adalah sisa-sisanya, tiang-tiangnya, pondasinya yang sebanyak 300 pondasi. Menjadi seperti ini indahnya, menjadi tujuan wisata dari abad 12 ya. Ini di Tower Hasan, Rabat. Gimana rasanya, Pak? Ya, alhamdulillah seneng. Ya, ini sangat menarik sekali karena ya kayak ini ya, kayak jadi pilar-pilar yang di apa Yunani atau mana yang nggak jadi bersama dengan. Oh, menjadi masjid di mana ya? Jalan Hasan. Wah, sukses. Mantap itu di Maroko. Karena nong. Seru banget ya bisa sampai ke sini. Dulu hanya dengar cerita dari pelajaran aja. Ini bersama Titi Dika menyenangkan sekali. Mudah-mudahan next time saya bisa ikut ke Moskow. Bye bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah bisa ikut Titi Dika di hari tua, bisa nikmati hari yang bahagia tanpa beban. Oke. Gimana inilah Titi Dika? Alhamdulillah bisa nikmatin hari tua Bu Haji. Bisa sampai sini, nggak menyangka bersama Titi. Makasih Bu Haji. Iya. Sopan happy ya Bu Haji. Happy sekali, hilang semua masalah. Okay. Kita bersama Titi Dika. Coba cerita lagi, lupa sama apa aja? Lupa semua, lupa sama hutang, lupa sama masalah, lupa sama segalanya. Wah, sekarang kita lagi ada di Menara Hasan di Maroko. Di sini cuacanya sama kayak kemarin, panas tapi dingin banget. Semoga di next tripnya cuacanya masih kayak gini, biar tripnya lancar sampai selesai. Yuk. Hai, halo, aku Diandra. Hari ini kita ada di Menara Hasan. Menara Hasan itu ada di kota Rabat. Jadi kita itu udah ke Casablanca, ke Marrakesh, ini kota ketiga. So, lihat ya next trip berikutnya. Bye. Oke, hari ini kita ikutan tripnya Titi Dika ke Rabat, Maroko. Setelah kita menjelajah Casablanca dan juga Marrakesh. Titi Dika, oke. Hai Titi Dika. Alhamdulillah. Enak banget. Iya. Kita lagi ya. Iya, kita pergi bersama-sama. Kemana? Kita nanti Aurora. Oh, ya ya, Aurora. Kalau ada rezeki, ada umur panjang. Iya, sehat selalu buat semuanya. Ini di Rabat ya. Kebetulan belum pernah ke Maroko. Ah, oke juga ternyata Maroko bagus. Tapi nggak tahu nih, pokoknya pengen tujuannya mau lihat air laut yang tidak bercampur. Semoga kesampaian. Makasih, Titi Dika. Itu Indonesia ya, Muslim Indonesia. Halo. Masih main ya, Muslim Indonesia. Tower Hasan, dingin tapi panas. Lihat deh, gede banget ya, kedua terbesar ya. Selamat menikmati. Selamat siang teman-teman. Aku ada di Menara Hasan untuk melihat bangunannya yang belum jadi. Semoga lekas diselesaikan oleh raja yang selanjutnya.